Oke, sahabat Brainly, nah di sini kita akan bahas tentang soal yaitu berapa banyak bilangan asli lebih kecil dari 400 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 bila tidak boleh ada pengulangan angka. Oke, artinya di sini kita akan bentuk 3 digit angka di mana yang berpeluang untuk masuk ke dalam digit yang pertama hanya boleh ada 3 cara yaitu 1, 2, dan 3. Karena maksimal adalah 399. Artinya ada 3 kemungkinan di sini. Terus yang kedua adalah dari total angkanya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya sudah masuk ke digit kartu, artinya sisanya tinggal 5 kemungkinan. Sedangkan yang digit ketiga tinggal sisanya lagi, artinya ada 4 kemungkinan. Untuk mencari peluangnya adalah berarti tinggal dikalikan saja. 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 60 kemungkinan atau 60 cara untuk membentuk bilangan asli lebih kecil dari 400. Oke, itu penjelasan dari saya. Semangat buat belajar.